titipan dari teman-teman. Banyak yang menyangka acara ini adalah acara pengajian karena tante bilang tuh 7 harian, tapi ternyata ini acara kebaktian. Bisa dijelaskan tante? Jelaskan tante, 7 hari. Tante, tahlilannya itu sama keluarga doang. Terus kasihan nanti sama yatim biar mereka yang tahlilan di sana. Jadi yang di rumah kebaktian dan pamitan. Jadi mamanya Lora kan muslim. Iya, betul. Jelaskan. Iya, dan hubungannya baik antara mereka berdua ya, antara suami istri baik. Jadi Lora kan ikut ke bapaknya. Jadi dalam hal ini bapaknya mau ada kebaktian, nanti malam ada tahlilan, kan enggak ada apa-apa ya, enggak ada masalah dong. Boleh, semakin banyak orang yang doain semakin baik. Ya kan? Kepercayaannya itu buat aku satu kerukunan yang kita kasih, yang saling berbagi. Tanja, kalau boleh tahu toleransi dalam keluarganya Laura ini seperti apa sih Tanja? Nah, luar biasa itu. Toleransi, saya dari dulu saya anterin ke gereja, saya anterin. Malam ini saya anter, saya tungguin. Natalan saya tungguin. Begitu juga lebaran ya? Saya pasang. Begitu juga lebaran ya? Lebaran mereka. Mereka yang bantu. Bahkan juga di vlog almarhumah juga suka ikutan sahur ya kalau. Oh iya. Iya. Karena dia sahur. Itu benar. Aku pernah ngerasain dia. Temennya kadang ronderut atau apa. Toleransinya besar lah, karena ini keluarga yang cukup ini ya, yang diplomatis sekali. Ada kan neneknya juga kan muslim, jadi dia tahu ini. Tante ngomongin Papa Gabor nih, kemarin. Saya mau dikasih juga, maksudnya teman-teman Laura ini semuanya saya gak ngeluarin uang dari kemarin nih. Ini puji Tuhan, puji Tuhan. Laura nih. Betul. Ini semua bantuan banyak, Mbak. Bukan yang mau sok kepo, bukan yang mau sok ini ya, sok apa namanya, tapi mereka punya hati semua. Karena Laura menyentuh banyak sekali orang dengan hati, jadi mereka kembalikan ini kepada keluarga. Itu adalah ibadah, itu apa sih, amal ibadahnya ya, amal ibadah itu luar biasa. Karena Laura selama hidupnya juga aku ingat banget, nggak pernah makan sendiri. Ibaratnya dia beli itu ya, kalau dia datang ngancol, mame, padahal gue udah makan, gak mau, disodorin, kalau beli, makan gak mam, aduh, itu semua rame-rame, sampai pembantu-pembantu aku, itu dia. Jadi ya, ini ya imbal baliknya buat aku ya, ini kita bisa lihat kebaikan orang ya seperti ini, luar biasa banget, luar biasa. Tante, artinya tadi siang sudah berlangsung 7 kebaktian ya, apa? 7 hari kebaktian. Nah. Nanti malam pun di sini ada pengajian juga tante dok. Oh enggak ada. Ada tapi di apa? Yayasan Yatim Piatu. Oh, bukan, berarti ini bukan di rumah ya. Biar mereka yang ngajar. Nah, nanti yang mengawal atau memang di sana udah dibuat aja nanti. Enggak, mereka aja. Oke, udah. Terima kasih. Makasih.